Ternyata Boy William akui Ayu Ting Ting pernah masuk ke kamar pribadinya. Kabar terkait kedekatan hubungan antara pedangdut Ayu Ting Ting dengan presenter Boy William telah kerap mencuat sejak beberapa waktu lalu. Hal itu pula yang menjadikan kedua sosok selebriti itu pun tak pelak selalu menjadi sorotan. Meski tak terlalu tegas soal seperti apa sebenarnya status hubungan mereka berdua, namun tetap saja baik Ayu maupun Boy kerap kali bikin penasaran publik mengenai apa yang terjadi dengan hubungan keduanya. Dan ada hal yang cukup mengejutkan, rupanya kini mulai mencuat mengenai sekelumit cerita soal kehidupan dari seorang Boy William. Lantas, apakah ada hubungannya dengan Ayu Ting Ting? Melanie Ricardo melalui channel YouTube-nya menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke rumah Boy William yang baru, seperti yang dilansir laman Jago Dangdut. Dalam video tersebut, Melanie tampak penasaran dan tidak ragu bertanya kepada Boy William. "Ayu Ting Ting sudah masuk kamar ini belum?" tanya Melanie dengan penuh keingintahuan. Tanpa ragu, Boy William menjawab pertanyaan tersebut, mengungkapkan bahwa Ayu Ting Ting tidak hanya pernah masuk ke dalam kamar pribadinya, tetapi juga telah mengunjungi setiap ruangan di rumahnya. "Of course, she is been," tentu saja dia sudah mengunjungi semua ruangan in my house, jawab Boy William. Pernyataan ini memunculkan spekulasi baru dan memberikan sedikit cahaya terang mengenai hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William. Publik menjadi semakin penasaran dengan alasan dibalik kunjungan Ayu Ting Ting ke rumah pribadi Boy William.